Assalamualaikum guys, gue lagi bersama Diva Indonesia, Diva muda ya, karena Diva yang udah senior kan Kristayanti, iya. Terus termasuk mantan istri gue Dewi Persik, Diva dangdut senior, Diva muda pop, tapi dibilang pop juga enggak, dia Melayu juga, Minang juga, ya semua all around, dangdut juga, dangdut dan rocker juga, dan lu Ustazah, kenapa gue bilang Ustazah? Lagu yang aku belum mandi tak tuntuang itu ada lirik istighfar kan? Gimana coba? Astaghfirullah baunya. Gitu. Tuh, jadi kalau kita nggak mandi kan bau, kebersihan sebagian dari iman. Iya. Benar. Nah kalau bau itu kan pasti orang ih apa sih? Nah dia ngajarin kita kalau melihat sesuatu yang tidak baik astaghfirullah, istighfar. Misal kita melakukan hal yang nggak baik, perbanyak istighfar. Kita nyium bau sesuatu yang gak enak, istighfar. Nah, lagunya dia sudah sampai Thailand. Dan orang Thailand itu yang notabene-nya tidak beragama Islam. Dia baca astagfirullah. Pada istighfar, Masya Allah, dakwah. Dakwah. Ya. Aku tadi ngobrol sama dia. Upi, kamu itu lagunya dakwah, Masya Allah. Coba kalian lihat di YouTube, ntar gue play di sini ya. Itu banyak orang Thailand pada istighfar. Masya Allah. Dan ditunggu lagu terbarunya dia. Lagu pop seperti Kezia Lefron. Coba kamu nyanyi lagu Kezia coba. Arabia. Tinggalkan semua usai di sini. Tak tertahan air mata ini. Mengingat semua yang telah terjadi. Masya Allah, kan gue bilang udah. Siapa Melly Goeslaw? Siapa? Ayo pencipta lagu. Ayo suruh dia nyanyi. Ini bener Pi, ini adek gua sama-sama Sumatera Barat. Kita udah sempet gua lamar malah dia jadi istri gua. Karena waktu itu gua mau maju gubernur Sumatera Barat, gua duda kan. Gua DM dia, "Mau enggak lu jadi istri, mau enggak kamu jadi istri aku?" Disangka gua bercanda. Akhirnya ya rezeki jodoh mau ternyata insyaallah ya. Iya. Bisa juga nanti dia jadi istri Raffi Ahmad. Kalau Allah berkenan. Iya, benar. Udah kita selama itu baik, kenapa enggak? Mm-hmm. Ya, jadi kita berdoa lah yang baik-baik gitu kan. Rezeki jodoh maut, rahasia Allah itu udah Allah atur. Nanti siapapun suami dia, ya kita tunggu. Karena bakal heboh. Nanti pulang ya? Insya Allah. Karena aku MC-nya. Iya, benar. Iya. Dan tapi yang jelas, dia keren sih. Multitalenta artis. Hari ini kita lagi ada di Bungo ya. Di kliniknya Axela. Dokter Wulan. Terus aku sebenarnya pengen sekali bikin lagu itu yang ada India-Indianya. Gini, Upi Isil, kamu bikin ada Indianya, ada Amerikanya, ada Tiongkoknya, ada Mesir. Bikin aja, ya. Dia ini pencipta lagu juga gitu. Justru aku juga pengen dibikinin lagu sama dia. Aku kan sukanya dengerin lagu India itu yang melo-melo, yang modern coba, musiknya. Coba. Kabiyal Fina. Coba. Coba. Kabiyal Fina na kehna, Kabiyal Fina na kehna, Kabiyal Fina na kehna. Enggak, saya cuma mau bilang Mr. Sarukan, you must hire her, ya, duet with you. Bener Pi, kamu tuh multi talenta deh. Apa suku? Jamba. Oh, awas kumbang. Kalau Barale hujan ya. Hujan. Jamba ya, masyaallah. Di mana kampung? Canduang Kabupaten Agam tapi lahir di Pariaman. Onde. Lahir di Canduang Kabupaten Agam, besar di Pariaman. Gadal di Pariaman. Lahir di mana? Lahir di Canduang. Oh, Canduang. Induk kini di mana tinggal? Agam. Di Agam Kabupaten Agam. Halo Agam. Agam tuh iko apa Pak? Patang bupati sih namanya. Pak kini Pak PKS Batangan, Bapak AWR yang sebelumnya dari partai PKS. Siapa ya, lupa. Ya pokoknya itulah. Yang ini Pak siapa namanya? Bapak yang punya travel AWR. Oh, deh, rancak mana. Jadi ini saya orang Minang, suku Sikumbang, ayah Tanjuang, ibu Sikumbang, asli Piaman. Ajo. Ah, Mas Sobo juga di awal. Jadi sesama Minang kita saling support. Ya. Ya, karena Dima bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan jangan lupa ABSSBK. Adik bersama syarat, syarat bisa di kita bawa. Jangan lupa baca Quran. Jangan lupa baca
Al-Quran, Masya Allah, perbanyak istighfar seperti lagunya dia kan. Aku alun mandi, tak tuntuang, tak tuntuang, tapi masih cantik juga. Tak tuntuang, tak tuntuang, apalagi kalau sudah mandi, tak tuntuang pasti cantik sekali. Nah, itu makna lagunya, kamu lagi mengingatkan orang untuk mandi. Mandi, karena kebersihan, kebersihan sebagian dari iman. Dan kalau tidak mandi, apa itunya remnya? Diam saja. Kalau bapak gayung lewat, aku diam saja. Yang penting indah menggaduh orang. Nah, titik. Bentar. Yang penting jangan mengganggu orang. Menggaduh itu bahasa Minangnya, jangan mengganggu orang. Terus. Yang penting indah menggaduh orang. Walau wacok galak suram, walaupun kita lagi stres. Oke, itu. Suka ketawa sendiri. Walaupun kita lagi stres, kita jangan ganggu orang. Perbanyak istighfar. Nah, yang istighfarnya? Biar astagfirullah baunya kalau nggak mandi. Nah, tuh. Jadi kalau nggak mandi, astagfirullah baun apa baun kambiang yo. Yang penting tidak mengganggu orang, walau cok galak suram. Biar sangka orang wak dalang. Biarkan orang berkata kita orang gila. Iya. Tapi nanti kita senang. Nah, yang penting orang mau berkata apa, yang penting kita gak ganggu orang, udah iya. Kita tawakal ya. Ada lagu baru gak kamu yang mau ada dalam waktu dekat? Yang melo ya. Jujur ya Upi, aku tunggu kamu itu nyanyi lagu melo seperti Mahalini, Kezia, Lefronka, coba. Jangan lupa bahagia. Keren nih, oke aku produserin nanti ya aku. Beneran? Iya insya Allah, bismillah. Aku adalah wanita pencari cinta yang sedang berjuang untuk bisa bahagia. Namun ku tak melihat ada cinta di matamu, sebab cinta tak bisa dipaksa. Aku adalah wanita pencari cinta, karena aku juga berhak untuk bahagia. Namun jika rasamu bukanlah untukku, ku takkan marah. Mungkin inilah takdirku. Engkau boleh meninggalkan aku, berjanjilah untuk bahagia. Ku tak melihat ada cinta untukku di matamu. Mungkin inilah takdir cintaku, ini yang terbaik untuk semua. Pergilah, jangan lupa bahagia. Wow, Masya Allah. Pi, bener Pi. Kak Meli Guslau, nyesel kamu kalau tidak bikinin lagu buat dia. Ini jujur, judulnya aku mau bikin Kak Meli Guslau atau Uni Meli Guslau, ya Mbak Meli Guslau. Dia kan hits maker ya. Termasuk Rosa juga lagu-lagu dia yang buat itu, Masya Allah. Dan kamu itu memang vokal kamu cocok banget buat lagu-lagu soundtrack film kayak Ada Cinta. Tidak ada keluar kemarin Cinta Semu judulnya, tapi gak booming. Insya Allah booming, nah abis ini orang pada itu nyari di YouTube-nya. Itu lagu yang aku bikin ketika aku putus tunangan. Oke, bisa diceritakan. Ini kita baru dapat kabar ini ya. Kamu sempat tunangan ya, berarti ya? 2019 sama seseorang sama dari dosenku dulu. Orang apa? Orang apa? Bujangan. Tahun berapa? Tahun 2019. Udah gini ya, sekali lagi aku bilang di awal, rezeki jodoh mau ya, rahasia Allah. Ikhlaskan. Tapi hikmahnya bisa bikin lagu. Itu. Dan judulnya Cinta Semu. Nah, itu ada di YouTube ya, udah ada ya? Iya, udah ada. Bisa kita lihat, dan itu udah jadi soundtrack film juga. Aku pengennya begitu. Ya udah berarti Pak Arwes ya dari Star Vision atau semua Pak Manoj. Mau dengar lagunya? Nyanyikan. Nih, tuh. Berarti ini lagu yang sesuai waktu itu lo rasain. Ya. Dan lo tuangkan dalam lagu. Ini karangan Upi. Ya, karangan. Coba. Ada cinta semu yang engkau berikan, karena bodohku aku pun bertahan. Ku titipkan cinta seluas samudra, tetapi bagimu sangat tak berharga. Kau menyakitiku, kau menyakitiku.
Andai waktu bisa ku putar kembali, mengenalmu saja aku takkan sudi. Seikhlas hatiku untuk memahami kamu, kau menyakitiku. Udah keluar itu, udah rilis. Jujur happy buat kalian di luar sana yang pernah nyakiti seseorang, lo wajib dengar lagu ini. Lagu untuk para tentara juga ada aku bikin. Tapi ini aku merangis dulu, Pi. Dengan lagu tadi aku ini. Sedih. Assalamualaikum.